Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, gara-gara hacker uh, Bjorka, ya, Luhut ketahuan suruh orang untuk uh, vaksin sampai ke tingkat booster, tetapi dirinya sendiri belum gimana ini, om opung ini, ya, ini saya kira menjadi kepedulian publik karena inilah menteri yang cukup getol menyeru kepada rakyat Indonesia untuk vaksin sampai ke tingkat booster ya karena itu menjadi syarat perjalanan katanya kan begitu eh tiba-tiba beberapa waktu yang lalu ya data dibocorkan oleh uh, Jokowi itu dan ternyata Luhut belum booster ya Nah, pernyataan Luhut ini seperti dalam tangkapan media ini mengatakan begini saya kutip dari eh, Gelora.co pemirsa ya dari lubuk hati yang paling dalam saya memohon kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi lengkap sampai poster untuk dapat segera mendatangi gere-gere vaksinasi yang sudah ada Demi kebaikan kita bersama dalam menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi yang masih berjalan saat ini, kata Luhut saat mengajak masyarakat melakukan poster sebagai syarat perjalanan. Artinya, kalau memang belum uh, suntik poster, vaksin poster begitu, uh, kita tidak bisa naik pesawat, kemungkinan naik kereta api. Kalau bis antar kota, mungkin karena... Agak swasta murni atau bagaimana itu kadang-kadang masih bisa itu masih terjadi ya. Tetapi untuk pesawat dan uh, kereta api biasanya memang itu uh, susah nggak bisa. Bahkan ada uh, yang akhirnya penumpang itu gagal naik pesawat uh, naik kereta api gara-gara uh, tidak booster itu. Namun ya, pengungkapan data oleh Bioska yang menunjukkan bahwa Luhut belum melakukan poster pun akhirnya mendapatkan beragam komentar netizen, warga net ya. Tak sedikit juga netizen mendukung dan tak sabar menunggu kelanjutan Bioska membongkar rahasia sang menteri itu. Apa yang sudah dilakukan opung kita ini, Bang? Gitu kan? Salah satu netizen mengatakan gitu. Wow, ya menangkap data yang besar, ya Lord kami itu, ya, dan dari data yang disebar ke publik oleh Bjotsga, ternyata Luhut baru dua kali vaksin eh, sama Erik Tohir. buset Sedah, ya, mulut berbusa mengimbu masyarakat untuk poster sebagai syarat bepergian, tapi sendirinya dia sendiri gak melakukan hal yang sama. Ya ini kritik ya kritik kepada menteri-menteri yang berbusa-busa minta rakyat untuk poster tetapi dirinya ju justru belum melakukan ini. Nah kenapa uh, pemirsa uh, uh, bioska ini hacker ini uh, memaparkan data-data pribadi Luhut binsar panjaitan Apakah ada kebencian tertentu terhadap Luhut? Enggak juga. Ini karena banyak diminta oleh netizen, ya, ya dan memang tampaknya ketergantungan netizen kepada informasi yang dibuka oleh uh, yang yang memang direspon oleh uh, hacker Boska ini memang akhirnya menambah terus orang-orang itu uh, kemudian dalam bentuk tantangan bisakah anda membuka, uh, membocorkan, menyebarkan data dari Lot Luhut gitu. Nah, gara-gara seperti itu, akhirnya ya dibukalah data tentang uh, Luhut Binsar, Panjaitan itu, dan uh, apa ini menjadi heboh. Karena apa? Karena ya, itu uh, kita bisa melihat ya bahwa Kemenko uh, Marinvest ini ya uh, sebagai penjaga gawang dalam COVID-19, ya, walaupun ada menteri kesehatan dan lain sebagainya. Tapi dialah yang penjaga gawang uh, apa uh, masalah Covid-19 ini uh, bagaimana pengendaliannya dan lain sebagainya dan itu mendapatkan tugas khusus dari uh, Presiden Jokowi. Ya, mau ditolak gimana kalau dia ditugasi seperti itu, ya kan? Walaupun pekerjaannya sebetulnya uh, sudah banyak itu. Dan karena itu maka ya dijawablah ya mulai dengan uh, apa namanya? Permintaan seperti itu ya lewat sebuah cuitan terbarunya kemudian Joska itu tampak mencolek akun sosial media fanpage-nya milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan. GM share Luhut Binsar Good morning ya cuit uh, Jerska yang diduga sebagai sapaan selamat pagi untuk Menteri koordinator bidang kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar ya. Ini eh, dikatakan begitu ya. Dan setelah itu dipaparkan nomor induk KTP eh, nomor nik kemudian tanggal lahirnya samalah seperti data-data yang lain eh, para pejabat yang lain yang diminta oleh netizen untuk dibuka ke publik termasuk Jokowi, Ma'ruf Amin dan seterusnya termasuk dengan data uh, vaksin COVID-19 itu ternyata ada dua data itu ya yakni vaksin yang pertama dan vaksin yang kedua. Namun mungkin berita ini akhirnya rame ya apa yang kemudian terjadi ya tampaknya sekarang uh, terakhir Luhut melakukan tes COVID-19 itu tanggal 10 September 2022 itu pengakuannya ya ini Berita beberapa jam yang lalu dari uh, media juga ya setelah dia diisukan rame belum poster akhirnya dia menunjukkan ada data uh, terakhir berdasarkan pada keterangan peduli lindungi yang diakses oleh dotcom per hari Senin jadi seperti itu pemirsa dan temuan uh, temuan tersebut juga akhirnya dikonfirmasi oleh juru bicara uh, Kemenko Marvines Jodi Marhardi. Pak Menko sudah booster kok, itu katanya. Ada sertifikat eh, vaksin ketiganya ya tertanggal 8 Januari 2022, terang dia kepada detik.com. Yang benar yang mana? Ya kita tidak tahu, tetapi eh, banyak netizen tampaknya itu lebih eh, apa namanya? lebih percaya kepada apa yang dibongkar oleh Uh, apa oleh uh, Bioska ini ya walaupun kadang-kadang pejabat negara atau apa ya mengatakan itu hoax tapi sekarang pemirsa ini sedang uh, heboh-hebohnya karena uh, si Siber Army Indonesia begitu juga dengan Menko Polhukam termasuk Menteri Informasi itu dipanggil semua sama Presiden. Tampaknya adalah geger persoalan Jebolnya data-data pribadi milik pejabat yang menjadi gunjingan publik itu, ya, dan apa namanya, eh, termasuk adalah persoalan vaksin ini. Memang, pemirsa, bahwa eh, dampak dari COVID-19 ini luar biasa, ya. Ada orang-orang yang sudah siap sedia, memang vaksin tiga kali, banyak juga yang belum, ya kan? tetapi uh, situasinya memang menjadi kacau. Kalau orang yang biasa menyeru supaya orang itu uh, vaksin ya sebagai syarat penerbangan atau syarat perjalanan dengan uh, kendaraan umum seperti kereta api, kemudian ternyata belum, ini memang menjadi uh, masalah itu ya. Dan ini problemnya. Sekalipun ada bantahan dari Jody Mahardi, Pak Menko sudah poster kok ada sertifikat vaksin ketiganya tertanggal 8 Januari 2022. Tapi persoalan sertifikat apa plakat itu kan sudah biasa itu, ya kan? Kita bisa macam-macam itu. Bahkan banyak isu merebak tentang vaksin online. <laughs> Coba bagaimana? Artinya orang mendapatkan sertifikasi itu tanpa vaksin. Ini kan apa namanya Aneh gitu Orang vaksin itu maunya Tujuannya adalah Supaya tingkat kekebalan fisiknya itu Meningkat sehingga Tidak mudah tertular oleh Covid-19 itu Tetapi kalau vaksin online Itu sekedar memenuhi syarat oh, Sudah dilihat datanya Silahkan terbang atau silahkan Naik kereta Jadinya itu seperti itu pemirsa Memang negara ini negara yang gaduh Ya Hampir semuanya ada makelarnya dan dan seterusnya dan yang nggak tahu kalau Negara dikelola dengan cara seperti itu akan menjadi apa. Tapi yang jelas adalah uh, sudah ada bantahan ya bahwa Luhut itu sudah uh, suntikan ketiga ya sudah booster itu kata uh, juru bicara Kemenko Marinves ya Jody Mahardi. Tetapi dihubungi secara terpisah. Chief of Digital Transformation Office DTO Kemenkes RI Setiaji itu belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai temuan tersebut hingga alasan dibalik pengecekan status vaksin bisa dilihat dengan mudah secara manual dengan memakai nomor nik itu ya ini akhirnya memang ya seperti apa ini ya belum jelas jadinya ya kan masih kabur tapi sekali lagi biasanya sekarang ini Mungkin karena banyak pejabat kita yang bikin hoax, ya kan? Ada juga contohnya yang suka bikin hoax itu, sehingga dia dapat gelar The King of uh, Lip Service. Begitu, ah, itu nurun ke bawah-bawah seperti itu, sehingga Indonesia masih impor beras pun, ya, dengan bikin apa begitu. Akhirnya, Departemen Pertanian bikin plakat sendiri seolah-olah itu dari institut. Internasional Rice, ya lembaga riset padi internasional sehingga kita agak terkejut juga disangkain betul-betul kita sudah swasembada beras dan ternyata terbukti bahwa sampai tahun terakhir kemarin Indonesia itu masih impor setengah juta ton beras ya artinya. Enggaklah, belum uh, belum subsidi uh, belum swasembada ya hok hok yang kayak begini yang menjadikan justru netizen warganet rakyat Indonesia yang melek internet lebih percaya kepada hacker daripada percaya kepada pejabat Indonesia. Bila itu Fikul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.